Ustaz, apakah boleh jatuh cinta kepada haram girl, cewek Nasrani? Ente cari saja halal girl. Haram girl tinggalkan, syubhat girl tinggalkan. Jadi para hadirin, ya. Ya akhi, masih banyak cewek-cewek muslimah yang menanti antum. Yang bertakwa kepada Allah, yang memakai kerudung, yang pakai jilbab, di antara mereka ada yang bercadar, menanti sentuhan antum. Antum malah cari haram girl. Ya. Kalau sudah tidak ada, baru ente cari, enggak apa-apa. Ajak saya kalau sudah tidak ada. Masih banyak bergelimpangan, masih banyak apa namanya bunga-bunga apa namanya? Bertebaran, masih banyak. Kumbang-kumbangnya kemana? Kambing-kambingnya kemana? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab? Boleh. Tapi ya masih banyak yang. Karena ingat, kita memang secara hukum boleh. Tapi apakah kita bisa mengatur anak-anak kita? Kemudian terkadang, apalagi orang Indonesia, sering laki-laki tunduk kepada istrinya. Sehingga akhirnya nanti pendidikan anak-anak dikuasai oleh istrinya. Itu bahaya dan sering terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, berarti anak-anaknya ikut ibunya. Karena yang dekat sama anak-anak ibunya. Sementara dia kerja-kerja-kerja, dan dia tidak bisa menguasai istrinya, akhirnya anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia ternyata beragama seperti agama ibunya. Rawan.